Aku harus pulang untuk membelikan obat untuk ibu aku karena ibu aku sakit. Ya Allah, sembuhkanlah ibu aku ya Allah. Amin. Aku nggak mau melihat ibu aku sakit-sakitan. Ya udah deh, aku pulang aja. Assalamualaikum Ibu, Dimas udah pulang. Waalaikumsalam Dimas. Dimas mau membelikan obat ya untuk Ibu. Enggak usah nak, Ibu baik-baik saja kok. Enggak Ibu, Ibu masih sakit. Aku enggak mau melihat Ibu sakit terus. Sekarang Dimas mau membelikan obat untuk Ibu. Ya udah deh nak, Ibu nurut aja perkataan kamu. Dimas mau membeli obat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ini? Uang aku nggak cukup untuk membelikan obat. Boleh gak ya aku minjam uang kepada teman aku? Semoga saja teman aku baik mau meminjamkan uang untuk aku. Teman, aku boleh gak minjam uang ke kamu? Apa? Minjam uang? Emang kamu bisa menggantinya? Suatu saat nanti pasti aku ganti kok teman, aku janji. Kamu kan miskin, mana sanggup penggantinya? Pekerjaan kamu aja sebagai supir bus tua. Ya Allah, kenapa kamu ngomong gitu ke aku? Ya terserah aku dong, kenapa? Gak terima, sini gelut sama aku. Aku nggak mau berantem. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau meminjamkan uang ke aku pergi aja. Ya udah, kalau mau pergi, pergi aja. Ya Allah, aku mau minjam uang sama siapa lagi nih? Aku nggak punya uang untuk membelikan obat untuk ibu aku. Aku nggak mau melihat ibu aku sakit-sakitan terus. Itu ada Dimas. Dia kenapa ya? Kok menangis? Hei Dimas, kenapa kamu nangis? Naya, ini aku mau membelikan obat untuk ibu aku, tapi uang aku nggak cukup untuk membelinya. Oh gitu, ya udah, kamu pakai uang aku aja ya untuk membeli obat. Nggak usah Naya, aku nggak mau merepotkan kamu. Udah nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Ini beneran Naya, kamu mau meminjamkan uang untuk aku? Iya, aku beneran. Makasih ya Naya, aku janji akan mengganti uang kamu. Ya udah, kamu cepetan membeli obat untuk ibu kamu. Ya udah, aku pergi dulu ya Naya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ternyata Naya baik sama aku. Ya udah deh, aku mau membelikan obat untuk ibu aku. Alhamdulillah, akhirnya aku udah membelikan obat untuk ibu aku. Sekarang aku mau pulang ke rumah untuk memberikan obat ini ke ibu aku. Ibu, Dimas udah membelikan obat untuk ibu. Tapi nak, kamu membeli obat pakai uang siapa nak?
Tadi ada teman aku yang bernama Naya. Dia mau meminjamkan uang ke Dimas. Oh gitu ya nak. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, kamu harus mengganti uangnya ya nak. Iya ibu, Dimas mau bekerja dulu ya untuk bisa mengganti uangnya Naya. Iya nak, hati-hati ya. Iya ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga saja hari ini aku dapat rezeki yang banyak agar aku bisa mengganti uangnya Naya. Aku harus semangat agar aku bisa dapat penumpang yang banyak. Amin. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa dapat rezeki juga. Ya enggak banyak sih, tapi aku tetap bersyukur. Hitung-hitung bisa menggantikan uangnya Naya. Ya udah deh, aku pulang ke rumah aja. Aku harus bergegas pulang ke rumah untuk mengecek keadaan ibu aku. Semoga saja ibu aku baik-baik saja ya Allah. Amin. Dimas kemana ya? Kok belum pulang-pulang juga? Aduh, kepala aku sakit banget. Ibu, ibu kenapa? Kok badan ibu panas banget? Enggak nak, ibu baik-baik saja kok. Enggak ibu, ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ibu enggak apa-apa nak. Enggak ibu, ibu harus dibawa ke rumah sakit. Nak, kamu jaga diri baik-baik ya nak. Mungkin umur ibu udah enggak lama lagi. Ibu enggak boleh ngomong gitu. Ibu, jangan tinggalkan Dimas, Bu. Ibu, jangan tinggalkan Dimas. Ibu, jangan tinggalin Dimas. Ibu, jangan tinggalin Dimas, ibu. Ibu, maafin Dimas. Dimas gak bisa menjaga ibu dengan baik. Maafin Dimas ibu. Sekarang Dimas udah gak punya siapa-siapa lagi. Ibu, jangan tinggalin Dimas.
sayang.